lagi. Selamat berjumpa lagi ya dengan channel saya Tara Capek. Hari ini aku mau masak menuku asam-asam ikan bandeng ya. Dimana bahan-bahannya ini ada 2 ekor bandeng besar-besar ya guys ya. Ada juga untuk sayurannya kol. Ini ada kacang panjang. Ada belimbing ulu ya bahan-bahannya. Ini ada bawang daun, daun jeruk dan daun salam ya. Juga ada cabe. Nah, itu nanti ini untuk bumbu yang dihaluskannya ada bawang putih, bawang merah, lengkuas sama jahe dan kunyit. Juga serai ya guys ya. Oke guys. Kita tumis ya bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Oke, kita masukkan 2 serai daun salam ya, sama daun jeruk. Tambahkan air sedikit ya guys, terusnya. Biarkan aroma bumbu ini keluar ya guys. Sambil menunggu bumbu ini agak matang ya, kita siapkan bahan yang lainnya. Oke guys, kita tambahkan air ya. Tambahkan air secukupnya. Oke guys, setelah air kuahnya mendidih ya, kita masukkan ikannya. Biarkan beberapa saat ya guys ya, mendidih biar bumbunya menyerap ke badan ikannya ya. Kita biarkan. Oke guys, setelah mendidih ya, ikannya udah cukup setengah matang. Kita masukkan sayurnya, kacang panjang, ada belimbing ulu ya guys. Itu masukkan penyedap dan gula merah secukupnya ya.